Halo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di video aku. Ini adalah salah satu pekerjaan rumah tangga atau PRT. Ini waktunya mengganti spray. Sebenarnya sih sehari satu, tapi kadang kalau lumayan ada waktu, 1 hari ini aku ganti 2 spray karena besok gosokan lumayan banyak, jadi aku ganti hari ini, guys. Ini sebagian hari-hari yang dikerjakan ya, guys. Seperti kalau ganti spray itu lebih bagus pakai vacuum, soalnya debunya itu banyak, guys. Agar dia cepat bersih, di vacuum itu lebih bagus. Dan kasurnya itu harus diangkat, seperti kalau nggak diangkat, susah ganti sepenuhnya. Nggak diangkat sih, cuma ya dibolak-balikkan gitu. Kalau nggak diberdiriin seperti tadi, seperti itu nggak. Bersihnya itu lama, guys. Jadi PRT itu yang harus kuat hati, kuat pikiran, karena tergantung ada yang kerjaan ringan, banyak kerjaan. Kalau ganti seperti itu, pun kayak gitu. Harus semangat berjuang, harus ngumpulin duit agar cepet pulang dan bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Angkat sana, angkat sini, guys. Nggak tahu kenapa ya, kalau di rumah sendiri itu lihat debu kok nggak risih, tapi kalau ikut majikan kok risih ya, guys. Ganti spray sambil nyuci baju, sambil mikir masak. Dikeluarin dari kulkas biar nggak keras, dan ini bagian bersihin sofa sekalian buka vacuumnya, guys, karena vacuumnya itu ada airnya. Jadi kalau tiap hari mau buka itu ya agak ribet sih, sekalian aja ya, guys. Habis make up sofa, mikir baju, mikir cuci, jemur. Oke deh.